Halo teman-teman, hari ini pulang kerja langsung melihat hasil tanaman kita ya. Kita menanam cabai dan menanam terong di sekitar tempat tinggal TKI, dan hari ini kita akan melihat seperti apa, apakah sudah berbuah. Mari kita cek dulu ya teman-teman. Semoga saja kita bisa panen dan buat masak sayur. Dan kita tanam itu enggak sama sekali enggak kita apa-apain ya, cuma kita tangkapin, habis itu ya sudah, enggak pernah di rabuk, pupuk atau dicangkul ke apa, cuma kita tanam saja. Tapi ya kemarin itu saya lihat sudah apa ya, sudah tumbuh ya, sudah berbunga, tapi sekarang nggak tahu. Nah, kalau sudah berbuah, hari ini kita mau panen sebentar lagi. Di sini tuh tanahnya subur, walaupun pasir, tapi asal nancap di tanah ya bisa hidup. Ya, inilah tangan-tangannya TKI. Daripada beli, mending tanam sendiri ya, biar hemat. Di sini tuh kalau nggak hemat ya nggak punya turahan mas bro, nggak dapat sisa, habis buat belanja makan. Makanya sedikit-sedikit ya nanam cabai, sayuran, biar hemat sedikit. Ya sisanya itu tabungannya ada sisanya lah. Nah, ini perkebunan kita. Lomboknya sebentar lagi panen. Ini kecil-kecil tapi sudah banyak buahnya. Nah, itu terongnya juga ada. Terongnya itu mantap, mantap, mantap. Nah, ini sudah mau berbuah lagi nih, bunganya banyak ini. Tuh terong, ini tanamannya terong sama lombok. Ini perkebunan, perkebunan ini sayur-sayuran. Ini kalau anu nggak payah beli, ini tinggal petik ya. Kalau bikin masak ini tinggal petik lomboknya. Ini sudah kecil, sudah buahnya banyak teman-teman. Wah, ini lagi banyak, lagi buahnya. Ini sebentar lagi kita panen, sebentar lagi kita panen. Kalau mau bikin Maggi, bikin nasi goreng, tinggal petik. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini pun terongnya masih kecil tapi sudah berbuah ini. Wah, mantap, mantap, mantap. Nah, ini sebentar lagi buah. Wah, ini buah terongnya hasil tangan-tangan TKI. Buahnya sudah banyak ini. Nah, ini buahnya ada banyak, ini pun ada buahnya lagi. Wah, lumayan nih. Berapa ini jumlahnya? Wah, ini pun buahnya. Terong, 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 terongnya banyak buahnya. Sebentar lagi panen terong itu. Ini lomboknya juga mau panen ini. Nah,
Nah, ini lagi, ini berbuah lagi. Ada 8 ini. Wah, sudah satu masakan ini. Sudah satu kuali. Itu lemahnya kayak gini kok bisa hidup. Ini kebunnya. Ini kita tanam di sebelah kongsi tempat tinggal ya. Ini perkebunan ala kecil-kecilan ini. Tapi alhamdulillah berhasil. Ini tinggal sebentar lagi buahnya sudah banyak. Nah, ini terongnya nanti kita mau petik ya. Ini buat lalapan nanti ini terongnya. Nah, ini buat Maggi, buat mie. Oke. Ini lomboknya ini, wah. Buahnya banyak ini. Kita di dekat rumah kongsi TKI ada terong, ada lombok. Ini pohon apa yang mati ini? Oh, ini pohon tomat. Tomatnya mati. Ini terongnya ini sudah. Ini padahal nggak dipupuk sama sekali, bisa tumbuh di sini ya. Tanahnya pun tanah pasir ini. Tapi alhamdulillah di sini tuh mau tanam apa aja boleh hidup. Nah, ini lokasinya di sebelah tempat tinggal TKI. Nah. Ini itu rumah tempat tinggalnya para TKI di situ, dan kebun kita persis di sebelahnya ini. Nah, ini nah itu bapaknya itu habis sembahyang. Nah, sini pun ada juga bayam ini. Ayam itu ada kangkungnya, ada itu kangkungnya itu sana. Wah, banyak sekali kangkung. Jadi di sini nggak usah bingung mencari sayuran ya. Di sekitar tempat tinggal TKI itu banyak sayur gratis. Bayam